sudah mulai masuk. Masuk ke sekolahnya Mas Farel. Mbak Septi suka jalan. Hari ini kita berada di depan sekolahnya Mas Farel lagi, teman-teman. Alhamdulillah ya. Sekarang di hari Kamis ya. Di hari Kamis hari ini Mas Farel tadi sudah masuk ke dalam kelas ya. Acara hari ini Mas Farel di kelas ada studi tiru, teman-teman. Jadi hari ini Mas Farel akan ikut menyambut studi tiru dari sekolah yang ada di Malang ya. Saat ini masih persiapan. Tadi sepertinya masih badi bersih ya, jadi masih tamunya masih berada di jalan ya, nanti kita perlihat bagaimana kemeriahan di SMP-nya Mas Farel ya. Apa sih mau? Ya kita ikutin nanti kegiatan Mas Farel di sekolah ngapain, karena ini emang hari-hari terakhir Mas Farel tatap muka di sekolah ya, teman-teman. Kemungkinan besok-besok sudah ke Jakarta lagi, maka kita standby lah. Mumpung Mas Farel di rumah, jadi kita standby ngikutin terus kegiatannya Mas Farel di sekolah. Lanjut nanti bagaimana kita perlihatkan situasi di sekolah Mas Farel hari ini. Halo teman suka jalan. Nah, ini sudah persiapan ya. Ibu bapak gurunya sudah menyambut di depan, teman-teman. Kelihatan enggak ya? Nah, itu studi tamunya itu sebentar lagi akan datang, teman-teman. Jadi ini bapak sekuritnya sudah standby di sini ya, di depan menunggu kedatangan studi tamu dari Malang, teman-teman. Jadi Mas Farel akan menyambut studi tamu dari luar kota, teman-teman ya. Nanti persiapan ada juga tadi alat-alat seperti gendang tadi ya dimasukkan, sepertinya akan ada penyambutan, nyanyi-nyanyian, alat musik di dalam, teman-teman. Kita tunggu saja kedatangan tamunya. Halo teman suka jalan, ini dia tamu dari Malang, teman-teman ya. Studi tiru tiba di sekolahannya Mas Farel SMPN Negeri 1 Celuring, teman-teman. Nah, karena ada tamu inilah nanti Mas Farel akan tampil, teman-teman ya. Nanti akan tampil nyanyi, juga ada tadi berbagai macam alat musik yang sudah terdengar dari luar ya. Sepertinya itu guru-gurunya sudah di depan semua, teman-teman ya, siap menyambut tamu studi tiru dari Malang ya, dari SMPN 16 Malang, teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai, teman-teman. Di depan itu terlihat, teman-teman, itu ada tari-tarian itu. Ayo kita ke sana, teman-teman. Nah, ini di sini ada penyambutan, teman-teman, oleh guru-guru di pintu masuk sekolah. Kemudian juga disambut oleh tari gandrung. Itu ya. Sudah sampai. Sudah siap, teman-teman, yang menyambut tamu. Halaman SMP Negeri studi tiru dari SMPN Malang ya. Alhamdulillah ini sekolahnya Mas Farel jadi percontohan ya, teman-teman. Sekolah percontohan. Mas Farel masih di dalam ya, teman-teman ya. Terdengar ya, sepertinya Mas Farel di panggung ya. Itu terdengar, teman-teman, cek sound suara gamelan. Suaranya semakin keras terdengar, teman-teman, suara gamelan, alat musiknya.
tamunya sudah mulai turun teman-teman. Jadi pertama kali masuk langsung disambut siswa-siswi yang menari gandrung ya teman-teman. Tari gandrung ini adalah tari khasnya Banyuwangi. Kemudian ada bapak ibu guru di depan. Dan sepertinya panggungnya itu di dalam sana ya, dalam sekolah teman-teman. Tapi suaranya sudah terdengar dari sini, sudah mulai dimainkan teman-teman. Itu yang liatin kita guys. Kita itu di settingnya. Apa tahu ya sama youtubernya kita ya? Apa itu ibu-ibu ada penggemarnya Farel mungkin? Kemungkinan pasti, ada yang pasti tahu Mas Farel. Itu barusan ibu-ibu. Ya. Barusan ibu-ibu tuh ngeliatin kita, mungkin ada salah satu penggemar para kita di kos lagi tur. Makanya ini sudah mulai masuk tamu dari SMP Negeri Malang teman-teman. Tamunya sudah mulai masuk. Dari masuk SMP ke sekolahnya Mas Farel. Kita disambut sama bapak ibu guru. Disambut langsung ya oleh bapak ibu guru. Kemudian kan ada tarian-tarian. Ya, ibu-ibunya ada yang lihat ini kita teman-teman. Apakah ibunya tahu dan juga ya? Spesial di sana ada pasti ya, pasti tahu ya karena di sekolahan ada. Ini adalah tempat sekolahnya Mas Farel. Apakah ada Mama Falus juga di sana? Dari SMP 6 Malang. SMP 6 ya tadi ya? SMP mana? Lupa ya tadi. SMP Negeri 6 ya dari sana. Soalnya dari Malang. Sebenarnya kita ingin melihat ke sana teman-teman, tapi memang ini masih ini ya tertutup ya. Biasanya bapak ibu guru atau bapak ibu paling murid juga nganternya sampai ke dalam gerbang. Jadi kita lihat situasinya dari sini teman-teman ya. Dan nanti mudah-mudahan ya untuk SMP Negeri Sepuluh bisa live streaming atau gimana ya, semoga aja nanti para pelayoga itu tahu penampilan para pelayoga hari ini menyambut tamu-tamu satu ya. Kemudian nanti ada live streaming di Instagram atau di TikToknya di YouTube, pokoknya sosial medianya SMP Negeri Satu Celuri ya. Jadi kita pantau terus di sana, siapa tahu nanti ada live streaming biar tahu penampilan Ananda para pelayoga pas saat itu apa menyambut tamu saat itu dulu. Studi tiru saat itu terang. Nah, sudah masuk teman-teman itu langsung disambut ya. Kita sudah dengarkan setelah ini apakah suara mas-mas suara akan terdengar sampai sini. Halo teman-teman, suka jalan. Nah, beginilah kondisi di sekolahan Mas Farel di hari Kamis ini teman-teman. Mas Farel menyambut tamu studi tiru yang datang dari Malang. Ya, jadi sekarang Mas Farel itu lagi proses penyambutan. Nah, ini sepertinya akan perform. Nah, kita teman-teman YPS sudah bisa masuk ke dalam teman-teman, cukup di area gerbang saja. Jadi nanti saksikan di mana Mas Galeri? Di akun-akun di channelnya Suka Jalan. Anu loh. Ya kalau performa Mas Farel. Kalau siapa tahu ada di ya Pak, dipantau terus sosmednya, sosial medianya SMP Negeri Satu Celuring. Iya teman-teman. Karena SMP itu punya sosmed YouTube dan IG dan TikTok. Iya, jadi teman-teman ya, nanti kita cukup infonya dari sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.